بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sahabat-sahabat sedang penonton sekalian, alhamdulillah, dalam sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini, suka untuk saya bincangkan bersama-sama kepada kita semua berkaitan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Sebab itulah sidang penonton, sahabat-sahabat sekalian, suka untuk saya ceritakan dan kita mengambil pengajaran daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan boleh lihat hadis ini yang mana diceritakan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat berada dalam masjid. Sewaktu itu tuan-tuan, apa yang berlaku, datang seorang Arab Badui, datang masuk dalam masjid dan kencing di dalam masjid. Tuan-tuan, kalau kita nampak tuan-tuan, apa tindakan kita? Kita akan panas barang, kita akan marah, kita akan herdik. Tapi begitu jugalah sifat para sahabat. Sahabat tuan-tuan ingin marah, ingin mengambil tindakan kepada orang tersebut. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebijaksanaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada para sahabat, jangan lakukan apa-apa. Biarkan dia selesai kencing, habiskan dulu. Bila dah habis badui itu kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil badui tersebut dan menceritakan, ini rumah Allah, ini masjid, tempat orang baca Quran, tempat orang solat, tempat orang berzikir, dan tidak layak kotoran-kotoran itu berada di dalam masjid. Maksudnya Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk mengambil air satu baldi dan mencuci najis-najis tersebut. Tuan-tuan, daripada hadis ini, walaupun hadis ini secara ringkas menceritakan kepada kita sifat rahmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui, pengajaran daripada hadis ini yang pertama, larangan melakukan kotoran di dalam masjid. Dua, yang paling penting Nabi nak ajar tuan-tuan, iaitu cara menegur dengan hikmah. Ini yang Nabi nak ajar kepada kita. Kita tuan-tuan hari ini kita rasa nak buat baik dengan orang, nak tegur orang. Tetapi kita tegur dengan cara yang salah. Tiada ada hikmah. Tengok tuan-tuan, nak kira kan, badui ini kencing dalam masjid, tempat kita solat. Tetapi Nabi boleh sabar. Nabi ajar lagi lepas tu apa cara yang sepatutnya. Sebab itu tuan-tuan, ingin menegur orang ini ada hikmah. Kita bukannya boleh main tegur sesuka hati. Takut-takut bila kita tegur dia lari jauh daripada agama Allah. Ini yang kita tidak mahu. Yang seboleh-bolehnya yang Nabi ajar kepada kita, bila kita tegur seseorang itu, mudah-mudahan dia makin dekat kepada agama Allah SWT. Ini yang cuba Nabi ajar kepada kita dan kita perlu ambil pengajaran daripada kisah ini. Dan terakhir sekali tuan-tuan, Nabi nak ajar kita daripada cerita ini ialah, iaitu menolak kemudaratan yang lebih besar. Tuan-tuan bayangkan, badui yang kencing tadi, kotorannya hanya di penjuru masjid. Tuan-tuan bayangkan apa yang berlaku jika para sahabat mengejar badui tadi, marah badui tadi tengah kencing, habis tuan-tuan. Badui tu lari pusing satu masjid tu, bercucur-cucur air kencing dia dalam masjid tu. Apa yang berlaku? Habis kotor satu masjid. Dan susah pula kita nak cuci satu masjid. Kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata biar dulu. Sekurang-kurangnya tempat kotor itu setempat. Dan para sahabat dapat menuntut ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ingin menyucikan najis tersebut. Ini yang cuba nak kepada para sahabat. Itu Rafiq menyatakan mengambil kemudaratan yang sedikit itu lebih baik daripada kemudaratan yang besar. Sebab itu dalam banyak hal, khususnya dalam dakwah, kita melihat tuan-tuan, jika ada bertembungnya dua kemudaratan, pilihlah kemudaratan yang lebih sedikit daripada kemudaratan yang lebih banyak. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, konsep sedikit ini dapat mengambil manfaat untuk kita semua dan menjadikan kita individu yang soleh dan musleh. Soleh untuk diri kita, islahkan diri kita, perbaiki diri kita, dan musleh iaitu mengajak orang lain juga buat baik. Jangan kita jadi orang yang pentingkan diri hanya untuk kita. Tuan-tuan, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.